Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang dikasihi wartawan yang budiman? Saya macam mana okey cerita pasal semalam? Profesor Madya Dr. Kamaluddin bin Haji Mahmajidi. Profesor Madya Dr. Kamaluddin bin Haji Mahmajidi, Mahmajidi adalah calon daripada Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia. Presiden putra adalah yang berbahagia Datuk Paduka Dr. Ibrahim bin Ali, yang disokong oleh naib-naib, timbalan-timbalan naib-naib dan juga sayap-sayap pemuda wira pada hari ini bergerak untuk memperkasakan langkah kepahlawanan putra. Sebuah parti yang mantap, parti yang diasaskan berdasarkan 10 tuntutan. Tuntutan untuk membela rakyat. Yang pertama, kalau di Dun Semerah ini suatu isu yang kita perlu ambil perhatian, yang mana nelayan-nelayan di kawasan ini perlu pembelaan daripada kerajaan. Andai kata putra dapat menguasai dan menjadi pemenang dalam PRU ini, kami putra berjanji akan membuat inovasi dan reformasi tentang Dun Semerah yang mana mempunyai kawasan-kawasan yang indah sebagai pusat pelancongan dan nelayan yang dinamik sepatutnya. Jadi perjuangan putra dari segi global pula, kita akan memperjuangkan hak-hak orang Melayu dan juga bukan Melayu secara berperlembagaan, yang mana kita memperjuangkan salah satu daripadanya tentang kemiskinan, tentang ekonomi, tentang perlembagaan, tentang penguasaan raja-raja dan sebagainya. Inilah menjadi teras perjuangan kita. Kita akan memastikan bahawa pemimpin-pemimpin utama pentadbiran negara mesti dikuasai oleh Bumi Putera. Kita juga akan melihat kepada kumpulan-kumpulan asnaf yang terbiar. Kita akan memastikan tiada rasuah berlaku, yang mana kita melihat rasuah ini mengancam kestabilan ekonomi Melayu, politik Melayu, dan juga bukan saja melibatkan Melayu, maka dia akan mengaitkan semua bangsa yang merosakkan sistem keadilan sosial. Jadi begitulah perjuangan kami putra yang akan yang akan menunaikan janji-janji kami berdasarkan manifesto yang telah kami edarkan pada pagi ini dan selepas penamaan calon. Jadi kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada wartawan dan juga kepada penduduk-penduduk di Dun Semerah yang sekali ini mesti membuat pilihan yang tepat. Kita elakkan daripada memilih makanan-makanan yang sudah bercampur dengan pelbagai bahan yang mendatangkan mudarat kepada rakyat Dun Semerah khasnya dan kepada rakyat Malaysia umumnya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Pilihan Raya yang mengendalikan pengurusan pencalonan dengan lancar dan adil. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk menukilkan agenda-agenda Parti Bumi Putera Perkasa dengan 10 tuntutan utama. Sekian, terima kasih. So ini kempen yang puluh lah untuk sebab penamaan calon. Malam tadi dah mula. Jadi kami telah pun memulakan dengan kempen-kempen bersemayang berjemaah bersama dengan masyarakat daripada surau dan juga kampung. Kemudian kami menyantuni masyarakat di gerai-gerai. Jadi pada malam tadi mulai maghrib, saya telah pun mula berkempen di samping menilai dan melihat jugalah perkembangan dan juga gerakan pemasangan poster dan sebagainya oleh masyarakat, oleh juga penyokong-penyokong gerak gempur Parti Bumi Putera Perkasa. Dan saya penuh yakin saya akan memiliki kemenangan di kawasan ini, memandangkan saya adalah anak jati dan juga ada kaitan saya dengan atuk saya, iaitu Kai Saleh, Panglima Selempang Merah, yang mana banyak memberi jasa dan sumbangan
kepada rakyat sebelum ini, dan apalah salah pada kali ini cucu Kais Saleh untuk memainkan peranan sebagai pemimpin. InsyaAllah saya akan, saya berjanji ya, untuk melakukan yang lebih baik, yang lebih dinamik, yang lebih inovatif, sejajar dengan kelulusan yang saya miliki, sejajar dengan pengalaman yang saya miliki, sejajar dengan umur ya, yang mempunyai pengalaman yang cukup. Ibarat orang kata kalau nak buat pisang salai tu, kita kena pilih pisang salai, pisang yang tua. Kalau pisang tu tak tua, muda, kita buat pisang salai, tuan-tuan, gigi boleh patah ya. Dan mungkin juga makan sakit ya. Boleh sakit perut ya, boleh mendatangkan mudarat ya. Jadi saya yakin dengan prestasi saya selama ini, yang mana saya berkhidmat dengan pihak kerajaan di institusi pendidikan, di universiti, dan juga mengendalikan sebagai presiden-presiden NGO Persatuan Pendidikan Doktor Pendidikan UNISEL, menjadi penasihat Persatuan Doktor Pendidikan, menjadi ahli-ahli lembaga pengarah yang begitu banyak dan lama, dan juga berbagai-bagai aktiviti NGO yang saya lakukan secara ikhlas demi kerana Allah SWT. Saya yakin Allah akan mengangkat saya untuk menunjukkan ya segala kebolehan saya yang ikhlas, yang dijalankan dan proven ya, proven, di mana saya telah berpencen dengan keadaan yang aman, iaitu saya tidak terlibat dengan rasuah. Ini membuktikan bahawa saya bersih ya. Jadi saya nak tunjukkan kepada masyarakat, kita mesti bermoral, bersih dan bermoral, tidak terlibat dengan sifat-sifat kepimpinan yang membiarkan rakyat selama berpuluh tahun ya. Sehingga di mana tuan-tuan, kita mendapati bahawa orang Melayu dalam kajian ekonomi menunjukkan orang Melayu kita adalah duduk di dalam tahap yang dalam golongan kemiskinan, kerana high index dunia telah menetapkan dalam kajian rakyat dunia pada abad 21 mesti memiliki pendapatan 4000 above. Dan juga kajian di Malaysia mendapati bahawa sebagaimana pandangan Tun Hadi, beliau mengatakan bahawa rakyat Malaysia mesti ada 5000 lagi tinggi. Namun kajian telah membuktikan bahawa rakyat Melayu khasnya 20 juta, 10 juta 2800, 10 juta 10000. Ya. Itu yang kita kena lihat bahawa pembangunan ekonomi secara global dan holistik kepada bangsa Melayu dan juga bangsa lain ya, perlu disemak dan diperbetulkan. Di samping anak-anak muda dan juga masyarakat Melayu mesti dipertingkatkan pengalaman pengetahuan IT, kerana zaman ini zaman global, sebagaimana Evelyn Toffler dalam bukunya yang bertajuk Third Wave mengatakan bahawa abad 21 adalah abad gelombang maklumat. Jadi masyarakat yang tidak ikuti maklumat, tidak mengikuti sesuatu bangsa, tidak mengikuti maklumat, dan juga sesuatu agama itu tidak mengikuti maklumat, mereka akan ketinggalan. Jadi saya ingin memegang kata-kata Bung Sukarno mengatakan bahawa bagi aku 10 orang tua akan kutaluk Gunung Semeru, tetapi bagi aku 10 pemuda ya, yang bijaksana, yang hebat IT dan sebagainya, maka akan kutaluk dunia ini. Inilah yang perlu kita perjuangkan untuk anak-anak muda, dan kita perlu beri peluang kepada anak-anak muda peluang-peluang pekerjaan. Dan saya harap kalau saya dapat memenangi Dun Semerah ini, saya akan perjuangkan soal gaji minimum kepada anak-anak yang mempunyai kelulusan diploma dan sebagainya untuk dipertingkatkan, dan juga kepada pencen-pencen. Ada mereka yang tak dapat pencen ataupun pencen naiknya terlampau halus. Ya, 1%, 2%. Apalah salah kita bagi peluang kepada mereka yang telah berkhidmat pada negara. Contohnya saya 35 tahun. Ya, 35 tahun baru dapat pencen. Jadi kita akan semak pula kepada ahli-ahli dan undangan dan juga ahli parlimen supaya pencen mereka ini disemak. Pencen mereka disemak supaya dikenakan syarat yang ketat untuk mendapat pencen, bukan satu penggal untuk dapat pencen. Ya. Jadi kalau boleh kita semak, saya insya-Allah berjanji pada tuan-tuan rakyat Dun Semerah, saya akan melakukan perubahan inovasi bersama-sama ya. Kita akan bersama-sama berbincang, berpakat macam mana Dun Semerah ini boleh dipertingkatkan. Misalnya saya insya-Allah akan berpakat dengan masyarakat Dun Semerah ini untuk membina sebuah masjid jami besar
sebuah masjid jami' besar di kawasan Dun Semerah, ya, supaya kita dapat berkampung dan berbincang sebagaimana cadangan-cadangan daripada agamawan dan juga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.